Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Guza. Di kali ini saya akan membuat salah satu contoh tutorial bagaimana teman-teman untuk membuat fermentasi dari ampas tahu untuk makanan cacing sutra. Nah, saya akan mulai dari awal ya. Jadi kalau teman-teman sudah membeli ampas tahu, ini kebetulan baru ya ampas tahunya saya beli. Masih banyak airnya, jadi harus kita peras lagi. Jadi teman-teman buatkan sangnya ya, atau dengan kain yang seperti ini. Untuk ampas tahunya, lalu teman-teman peras aja, jadi sampai dia agak kering sedikit. Lalu kita pisahkan antara yang masih basah sama yang kering. Jadi langsung kita buat tutorialnya. Bagaimana caranya untuk teman-teman membuat fermentasi dari ampas tahu. Jadi ampas tahu ini cukup kita peras dulu, nanti kalau kita mau persiapkan molasenya atau dari gula merah itu juga boleh ya, biar agak lebih kental tapi juga agak kental. Oke, mungkin langsung saja teman-teman kita ambil aja dari ampas tahunya. Karena ini masih basah banget ya, jadi harus kita pisahkan antara ampas tahu sama airnya karena masih banyak fermentasinya. Oke, masukin ke sini aja guys. Oke, lalu kita keras. Ini masih banyak fermentasinya. Dia agak lebih enak ya teman-teman, kalau kita mau keras pas tahu bagian kita lengan otot. Jadi air ini masih banyak, nah, kita pisahkan. Kalau sudah terasa agak setengahnya atau kurang sedikit, tinggal kita pindahkan ke tempat yang sudah kita peras. Jadi ini ya teman-teman ya, masih basah. Kucingnya mau minum ampas tahu, kita ambil lagi.
Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini tempe tahu yang sudah saya peras. Jadi kita hancurkan seperti ini, dikecek-kecek kayak gini. Beda banget sama yang masih basah. Basah ini masih banyak mengambil airnya, guys. Jadi kita cukup melakukan hal seperti itu aja terus sampai menjadi basah. Ini sudah cukup, airnya sudah banyak. Jadi kalau teman-teman setelah membeli ampas tahu tadi tapi tidak diperas dan airnya sudah dan juga masih terlalu banyak, maka mengakibatkan ampas tahu untuk fermentasinya itu terkadang bulat ya, terkadang cenderung bulat-bulat gitu. Jadi ibarat tidak berhasil lah ampas tahunya untuk fermentasinya. Jadi harus diperas dulu teman-teman. Ini air yang sudah kita peras dan ampas tahu yang masih basah, dan ini adalah ampas tahu yang sudah kering yang sudah kita peras. Jadi dia harus dikacak-kacak kayak gitu ya, banyak-banyak. Beda kalau sama kalau kita peras, airnya sudah nggak terlalu banyak ya teman-teman. Oke. Tapi kalau ampas tahu yang masih basah ya masih banyak airnya. Airnya masih banyak. Oke, kita lanjut peras lagi.
kalau ya kalau teman-teman mau. Jadi seperti ini ya teman-teman. Bukan sudah tinggal sedikit atas tahunnya. Jadi biar agak mempermudah kita untuk memeras airnya atas tahun ini. Kita simpannya di sini, di itu. Kita bagi rata, kayak kita buat buah gitu ya. Lalu kita gulung permen gitu. Gulung. Tinggal dilipat. Lalu kita peras, jadinya seperti ini. Lalu kita peras, nah, perasnya di sini. Jadi agak lebih enak ya, teman-teman, kalau mau meras ampas tahu. Dan begitu seterusnya, jadi tinggal digulung aja pas tahunnya, lalu diperas. Oke teman-teman, proses untuk memeras pas tahunnya sudah selesai dan ini adalah akhirnya. Sudah kita peras sudah cukup banyak. Jadi ini adalah ampas tahu yang sudah kita peras tadi, lumayan banyak ya, kita dapat sampai 2 menit. Jadi tinggal teman-teman mempersiapkan untuk fermentasinya. Dan ini adalah langkah-langkahnya sebelum teman-teman untuk melakukan fermentasi ampas tahu. Jadi harus diperas terlebih dahulu, dan cara-caranya seperti saya katakan. Kalau misalnya punya cara yang lain, silakan. Yang penting air dari ampas tahu ini harus diperas dulu terlebih dahulu untuk dikurangi, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Giza Channel.